kita sambung kembali eh. Di depan ni pasar ni memang pasar Kingston ni dulu dulu sangat kata sangat-sangat antara terkenal tu. Okey, kita sambung kembali eh. Pasar Kingston ni adalah salah satu pasar yang kata sangat popular lah pada tahun 90-an dia ya. Ini sangat sibuk ada dulu sini, sangat sibuk eh. Sejak ada supermarket yang banyak eh. Banyak ibarat cendawan yang tumbuh eh. Jadi tempat ni pun dah rasa dah lain lah. Sepi lah sikit. Surang dah sepi. Okay guys, sekarang ni aku nak bawa you all berjalan-jalan ke pasar pasar apa? Pasar orang panggil dulu sebagai pasar pokok pinang eh. Pasar pokok pinang. Okay, dulu dulu sini dia dipanggil pasar pokok pinang eh. Okay. Di sini pun ada kawasan kereta sewa eh. Macam tak ada tempat lah eh. Sangat popular lah sini. Sangat popular. Sini masih ada kereta sewa. Masa ni orang dah tak ramai lah. Kalau pagi ni semua depan ni ada orang niaga. Kalau pagi ni semua ada orang niaga. Dalam ni mungkin ada lagi kot. Ada lagi orang niaga. Sini kaunti Hua yang berniaga di sini. Kalau kau orang yang berbangsa Tionghoa ayah datang ke Kota Baru ni, boleh datang di sini lah. Boleh tanya orang kawasan ni di mana terletak. Kawasan ni kalau orang panggil lah dulu pasar pokok pinang dulu lah. Kawasan ni dulu kita tengok masih apa lagi ke. Ini ramai lah. Ada orang ni agak. Sekarang ni orang sudah menyimpan lah sebab dah pukul tengah hari lah. Ada pagi banyak lah. Depan-depan ni semua ada. Orang ni ada ikan, sayur semua ada. Sekarang ni dah pukul 1 orang semua sudah balik. Ada pun berapa orang je. Sekarang ni ada sini. Tak ramai. Ada lagi. Oh,